Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Imam Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang ke-8. Kata beliau rahimahullah, as-saminah, kaidah yang ke-8 ilabsalil mustahabbah, tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, telah diterangkan tentang mandi wajib. Sekarang penulis menerangkan tentang jenis mandi yang disunnahkan. Kata beliau rahimahullah, al-afsalul mustahabbatu 13. Mandi-mandi yang disunnahkan ada 13. Jadi ada 13 jenis mandi yang disunnahkan. Yang pertama, ghusl Jum'ah, mandi Jum'at. Ya. Tentang sunnahnya mandi Jumat ini berdasarkan hadits Umar bin Jundub yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hanya saja Ibnu Majah yang meriwayatkan dari hadits Jabir bin Salamah. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, konteks hadisnya Samurah berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaqqa lil jum'ati fa biha wa ni'mat. Siapa yang berwudu untuk hari Jumat, fa biha, maka dia telah mengambil ketentuan wa ni'mat, dan itu adalah sebaik-baik suatu hal yang baik dia lakukan. Wa man ittasala fadhalika afdal. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih afdal, lebih utama. Kerana siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Ini menunjukkan bahwa mandi bukan wajib. Ini hal yang lebih utama. Kalau dia wudu, sudah dianggap hal yang baik. Fabiha wa ni'mat. Ya. Ini dalil yang paling kuat yang dipegang oleh jumhurul ulama yang mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat bukan wajib. Sejumlah ulama ada yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya wajib bukan sunnah. Dan dimaklumi hadis-hadis di dalam hal ini, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah ihtilam, sudah bermimpi. Kata wajib di sini mereka artikan sebagai perintah yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ini bagi mereka yang berpendapat wajibnya mandi hari Jumat. Dan juga hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man ja'a ila al-jum'ah falyaghtasil, siapa yang datang kepada Jumat maka hendaknya dia mandi. Falyaghtasil perintah, dan asal dalam perintah menunjukkan wajibnya. Ya. Namun oleh jumhurul ulama mereka menjawab bahwa perintah dalam hadits Ibnu Umar bukanlah wajib,
Tapi itu perintah bermakna sunnah. Karena perintah itu walaupun asalnya bermakna wajib, tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan wajib, bukan perintah wajib, maka diarahkan kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, dan sini hadisnya jelas ya. Man tawadda lil jum'ah fa biha wa ni'mat. Siapa yang berwudu untuk hari Jumat fa biha wa ni'mat. Anggap baik wudu sudah dianggap baik. Wa man ibtasala fa dzalika afdal. Siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Ini hadis jelas menunjukkan tidak wajib, maka perintah di situ diarahkan kepada perintah anjuran. Bermakna anjuran bukan bermakna kewajiban. Adapun hadis Abu Sa'id, ghuslu yaumil jum'ah wajibun 'ala kulli muhtarib. Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang ihtilam. Ya. Kata wajib di sini adalah sebuah hak yang ditekankan, bukan kewajiban dengan makna yang harus dikerjakan. Ya, demikian jumhurul ulama memahami hadis ini. Ada pula hal bahwa dalil kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah itu adalah hal yang baik. Dan sebenarnya letak masalah di sini dalam hadis Samurah bin Jundub ini, apakah dia adalah hadis yang sahih atau tidak? Yang menjadi letak masalah, sebab kandungan dari hadis Samurah jelas menunjukkan sunnahnya. Ya. Sebagian para ulama ada yang melemahkan hadis ini, tidak ada yang menguatkan. Yang benar yang bahwa hadis ini insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik. Karena itu kesimpulan penulis bahwa mandi pada hari Jumat adalah sunnah. Iya. Dan sebagian para ulama memandang wajibnya kalau ia apabila tidak mandi akan mengganggu orang-orang yang hadir di masjid karena mau badannya. Maka diwajibkan bukan karena kewajiban mandi Jumat, tapi karena mengganggu orang. Ya. Dan ini mana di dalam syariat ada, tidak boleh mengganggu orang lain, khususnya tempat berkumpul. Karena itu dilarang orang yang makan bawang mentah, dia masuk ke masjid sebab mengganggu bau mulutnya. Kenapa mau bau mulutnya mengganggu orang-orang yang sholat? Dan malaikat juga tidak masuk. Ya, ini oleh para ulama dikiaskan dengannya orang yang merokok juga tidak boleh masuk ke masjid. Sebab, ya, ini mengganggu orang yang sholat. Maka demikian pula orang yang masuk masjid dan dia mempunyai bau badan yang mengganggu orang-orang, harusnya dia mandi. Kemudian yang kedua dari mandi yang disunnahkan, kata beliau, wal-idain, dan mandi dua id, yaitu idul fitri, dan idul adha. Ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya ada kelemahan dari sisi riwayat. Cuman dia punya pendukung-pendukung dari beberapa atar. Dan insyaAllah ta'ala secara keseluruhan hadisnya bisa dihasankan. Secara keseluruhan. Di mana hadis itu ada kandungannya menunjukkan anjuran, menunjukkan anjuran untuk mandi bagi siapa yang menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi ini tentang sunnahnya, ya benar, jadi dalam hadis yang insyaallah hasan dari seluruh jalan-jalannya. Jadi kuatkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa. Mandi untuk sholat istisqa. Ya, dimaklumi ya, sholat istisqa, sholat yang disyariatkan, dilakukan secara berjamaah. Ya, akan datang nanti penjelasannya, akan singgung tentang sholat istisqa. Ya, maka penulis di sini mengatakan disunnahkan. Nah, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa siapa yang menghadiri sholat istisqa disunnahkan untuk mandi. Tidak ada dalil khusus. Namun ulama yang mengatakan disunnahkan, mereka melihat kepada mandi Jumat, melihat kepada mandi Id,
Dua jenis mandi yang tetap sunnahnya. Sudah jelas hadis yang menjelaskan sunnahnya. Mereka memahami illah. Apa sebab dia disunnahkan? Mandi Jumat dan mandi Id ini. Mereka katakan bahwa illahnya karena orang-orang yang akan hadir di Jumat dan Id itu menghadiri tempat berkumpulnya manusia. Maka harusnya dia hadir dalam keadaan mandi. Dan ini makna illah ini ada di sholat apa? Sholat istisqa. Orang yang menghadiri sholat istisqa dilakukan secara berjamaah. Maka hendaknya dia menghadiri setelah apa? Ya, setelah mandi. Nah, ini dalil mereka. Jadi mereka mengambil apa? Mengkiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id. Ya. Ini pendapat penulis di sini dan pendapat beberapa ahli fikih. Namun Ibnu Al-Qayyim berkata, "Innal qawla bi istihbab dzalika khilafus sunnah." Pendapat yang mengatakan disunnahkan mandi untuk salat istisqa itu menyelisihi sunnah, kata Ibnu Al-Qayyim. Ya. Menyelisihi sunnah. Kenapa dianggap menyelisihi sunnah? Sebab andai kata ia disunnahkan, maka Nabi akan mensyariatkannya. Salat istisqa berapa kali dikerjakan di masa Nabi. Ya, dan tidak ada penukilan dari beliau tentang apa disunnahkannya. Baik. Maka ini di posisi-posisi ibadah yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang juga harus diperhatikan. Nah, itu nanti akan kita bahas di pembahasan usul fikih nanti, bahwa sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah yang sifatnya fi'liyah, dikerjakan, dan ada sunnah yang sifatnya tarkiyah, sunnahkan untuk ditinggalkan. Iya. Jadi, kalau Nabi tidak mengajarkan hal itu, maka sunnahnya tidak dikerjakan. Itu sunnahnya. Jelas ya? Karena itu ucapan Ibnu Al-Qayyim di sini yang lebih kuat, tidak ada dalil yang jelas menerangkan tentang disunnahkannya mandi untuk salat istisqa. Demikian pula salat kusuf. Yang keempat, kata penulis, wal kusuf. Al kusuf salat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Iya. Sini penulis juga, karena salat gerhana disyariatkan secara berjamaah, maka beliau mengatakan disunnahkan. Alasannya sama dengan salat istisqa. Ya. Dan juga untuk salat kusuf ini Ibnu Al-Qayyim juga menyatakan pernyataan yang sama, bahwa pendapat yang mengatakan disunnahkan mandi untuk salat kusuf itu menyelisih sunnah. Dan ini insyaallah kalian lebih kuat bahwa mandi untuk salat kusuf tidak disunnahkan. Tidak ada dalil yang jelas menunjukkan tentang hal itu. Iya. Selesai sudah ya. Jadi yang ketiga dan keempat ini yang benarnya tidak disunnahkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa min ghuslil mayyit. Yang kelima dari mandi yang disunnahkan adalah dari memandikan jenazah, karena memandikan jenazah. Ya, dan ini haditsnya berdasarkan riwayat yang telah kita baca dan telah kita sebutkan dari hadits Abi Hurairah. Ya, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Ya. Hendaknya dia mandi. Dan oleh penulis di sini kalimat hendaknya dia mandi itu diarahkan kepada makna sunnahnya. Dan sudah berlalu bersama kita bahwa hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, disunnahkannya memandikan jenazah, disunnahkannya mandi bagi orang yang memandikan jenazah, hadisnya adalah apa? Hadisnya adalah lemah, diremehkan oleh para a'immah kibar, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, dan selainnya melemahkan hadis itu. Ya. Jadi ini dasar pijakannya adalah hadis yang lemah. Baik. Sebagian ahli fikih ada menyebutkan asar dan alasan yang lain kenapa disunnahkan mandi bagi orang yang mandikan jenazah. Ya, namun pijakan dasarnya adalah hadis, dan hadisnya lemah, karena itu mengatakan dan memberikan hukum dia sunnah sedangkan hadisnya lemah. Ini adalah hal yang kurang tepat.
Baik. Yang keenam, kata beliau, wabuslu al-mughma alaihi, wabuslu al-majnun, idza afaqa min ghairi ihtilam. Yang keenam adalah mandi orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Dan demikian pula mandi orang yang majnun, gila, tidak waras. Idza afaqa min ghairi ihtilam. Apabila keduanya sadar, jadi pingsannya sudah sadar, atau dia gila, kemudian dia waras. Ya. Apabila keduanya apa-apa sadar, minggirik tilam, tanpa mimpi. Kalau dia mimpi, ya dia mandi karena apa? Mandi wajib. Tapi di sini mandi yang dimaksud karena dia pingsan atau hilang akalnya. Hilang kewarasannya. Ya. Dan ini mandi yang disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, dikatakan oleh Aisyah wa ummi alaihi, maka beliau pun pingsan. Tsumma faqa, kemudian beliau sadar. Faqala, lalu beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Para sahabat menunggu Nabi. Ini di posisi beliau sakit ya. Faqulna, maka kata Aisyah, kami berkata, la kum yantabirunak ya Rasulullah. Kami berkata, belum. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata, ba'u lima'an fil mikhbar. Letakkan untuk saya air, ya di bejana. Qalat, maka kata Aisyah, fa'alna fa'btasal. Kami pun mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi, lalu beliau mandi. Ya. Thumma dhahaba. Kemudian beliau pergi. Ya, kemudian disebut pingsan lagi ya. Yang jelas, di sini, setelah itu beliau mandi. Ya, Imam Syaukani menyebut hadis ini di dalam di hadis ini disebutkan di Muntaka Al-Akhbar. Dan di dalam syarahnya oleh Imam Asy-Syaukani berkata bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang zahir menunjukkan disunnahkannya mandi bagi orang yang pingsan. Iya. Adapun orang yang gila, orang yang tidak waras, tentunya ini juga masuk di dalam hukum. Nah, orang yang pingsan itu hilang kesadaran sementara pada sebagian keadaan, sedangkan orang yang tidak waras hilang kesadarannya ya pada seluruh keadaannya. Kalau yang pada sebagian keadaan saja disunnahkan, maka yang pada seluruh keadaan tentunya juga disunnahkan. Baik, karena itu penulis di sini menyebutkan tambahan wal majnun, walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi dia sama dengan orang yang pingsan. Baik, ini sudah berapa? 6 ya. Kemudian kata beliau yang ketujuh, wal guslu lil ihram. Dan mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram. Ya, adapun disunnahkannya mandi bagi siapa yang melakukan ihram, orang yang ingin menunaikan manasik umrah atau manasik haji, dia tentunya akan memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihramnya, masuk ke dalam ihramnya, disunnahkan dia untuk mandi. Dalil tentang disunnahkannya adalah hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Zaid bin Thabit berkata, "Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ibtasal." Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrad, melepas bajunya untuk ihlal, lalu beliau mandi. Yang menunjukkan disunnahkan untuk mandi apa? Mandi ihram. Dan ada beberapa riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang disunnahkannya. Iya, dan sekiranya ini adalah hal yang malum dan jelas. Kemudian yang ke-8, kita beli wadukhuli Makkah. Demikian pula di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi ketika masuk Mekah. Iya. Jadi seorang ketika ia masuk ke Mekah disunnahkan setelah dia masuk, dia mandi, kemudian dia menunaikan
ibadah umrahnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan konteks lengkapnya di dalam Sahih Muslim, Imam Al-Bukhari meriwayatkan maknanya. Ibnu Umar annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidi tuwa. Sungguhnya Ibnu Umar beliau tidaklah masuk ke Mekah kecuali beliau bermalam di tua. Ya, dan bermalamnya Ibnu Umar di tua ini beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di pembahasan haji dimaklumi ya, tempat-tempat yang Nabi singgahi di perjalanan, apakah itu disyariatkan singgah di situ atau beliau kebetulan singgah. Namanya orang musafir, dia singgah di tempat. Ibnu Umar karena semangatnya beliau mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi, maka di setiap tempat yang beliau tinggal atau di setiap tempat yang Nabi singgah di situ, Ibnu Umar ikut singgah di situ. Ya, namun di pendapat kebanyakan ulama bahwa itu adalah ijtihad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan bukan keharusan untuk diikuti. Karena itu sejumlah dari sahabat yang lain yang lebih senior dari Ibnu Umar, ya, mereka tidak melakukannya. Baik. Yang jelas di dalam hadis ini dikatakan beliau bermalam di tua hatta yusbih, sampai masuk di pagi hari. Wa yaktasil, kemudian beliau mandi. Ini sisi mendalilannya, kemudian beliau mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan. Kemudian beliau masuk ke Mekah di siang hari. Ya, dan Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu. Ya, baik, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil sunnahnya mandi untuk masuk Mekah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala yang ke-9, wal wukuf di Arafah. Demikian pula disunnahkan mandi bagi siapa yang wukuf di Arafah. Ya, ini para ulama mengatakan disunnahkan, mereka berdalilkan dengan athar dari Ibnu Umar. Ya, athar dari Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat Malik di Al-Muwatta dari Nafi' dari Ibnu Umar, kana yattasilu li ihramihi qabla an yuhrib wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi ashiyat Arafah. Adalah Ibnu Umar beliau mandi untuk ihram sebelum dia melakukan ihram. Dan Ibnu Umar juga mandi untuk masuk Mekah. Dan Ibnu Umar juga mandi untuk wukuf di sore hari Arafah. Ya, di sore hari Arafah. Dan ini dari perbuatan Ibnu Umar ya, dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana para sahabat yang lain tidak melakukannya. Para sahabat yang lain tidak melakukannya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahwa mandi bagi orang yang wukuf di Arafah yang lebih kuatnya tidak disunnahkan. Ya, karena Nabi tidak melakukannya dan juga para sahabat yang lain tidak melakukannya. Baik. Walaupun dalil khusus dari Nabi tentang mandi untuk Arafah ini tidak ada dalil khusus. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita ta'lil ya, alasan dari ulama karena tempat berkumpulnya manusia, orang ramai di situ disunnahkan mandi. Ya. Yang jelas di poin yang ke-9 ini, mandi untuk wukuf di Arafah tidak ada dalil yang kuat menunjukkan tentang hal itu. Karena itu, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ia tidak disunnahkan, itu insyaallah taala lebih tepat. Kemudian yang ke-10, kata beliau wal mabit bi Muzdalifah. Mandi yang disunnahkan yang ke-10 adalah mandi untuk bermalam di Muzdalifah. Ya, jadi orang yang haji ada wukuf di Arafah. Setelah selesai Arafah, ya, maka mereka bertolak ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Nah, di sini bermalam di Muzdalifah juga oleh penulis disebutkan disunnahkan mandi di situ. Ya, alasannya sama ya, karena ini tempat berkumpul manusia. Ya, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak disunnahkan. Dan Ibnu Al-Qayyim khusus untuk ini juga mengulangi, ya, memberikan komentar yang sama bahwa ucapan hal ini disunnahkan itu khilafus sunnah, milisihi sunnah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil beliau mandi di ketika beliau bermalam di Muzdalifah. Baik. Kemudian yang ke-11, waramil jimar, dan melempar jimar, melempar jamrah. Ya, jadi siapa yang melempar jamrah disunnahkan dia mandi. Ini menurut penulis ya, alasannya sama, tahlilnya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Dan yang benarnya ini tidak disunnahkan.
Demikian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Demikian pula yang ke-12 yang disebutkan oleh penulis di sini, wa tawaf, mandi untuk tawaf. Ini tidak ada dalil khusus. Menunjukkannya hanya ta'lil saja yang sama. Telah kita terangkan tempat berkumpul manusia. Ya. Dan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tidak disunnahkan. Dan itu yang insyaAllah ta'ala lebih tepat, lebih kuat. Baik. Kemudian yang ke-13. Kata beliau, wa ghuslul mustahabati li kulli salat. Dan mandi perempuan mustahabah untuk setiap salat. Mandi perempuan mustahabah untuk setiap salat. Iya. Baik. Adapun mandi bagi perempuan mustahabah setiap kali dia akan salat, iya, mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentang kisah Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahnya untuk mandi. Dan perintah Nabi untuk mandi di sini adalah mandi ketika apa? Darah selesai, darah haidnya terputus, selesai. Ya, dan ini di kejadian ia istihara. Kemudian Nabi terangkan bahwa itu istihara, kewajiban mandi itu diperintah kalau dia haidnya terputus. Tapi sahabiyah ini yang beliau lakukan, fakana tatasilu li kulli salat. Beliau mandi setiap kali mau salat. Jadi beliau mandi setiap kali mau salat itu dia kerjakan bukan karena Nabi yang memerintah, tapi itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Dengan kehendaknya sendiri. Dan sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan hadis Aisyah yang lain. Iya. Hadis Aisyah yang lain di luar as-sahihain disebutkan ustuhibat Zainab bintu Jahsy faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittasili likulli salah. Zainab bintu Jahsy istihara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, mandilah kamu setiap salat. Ya. Ini perintah di sini ya, mandilah setiap salat. Karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya mandi bagi istihara. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Ibn Abdul Bar dari sekelompok ulama. Dan disebutkan itu dinukil dari Ali bin Abi Thalib bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Said bin Jubair. Mereka berpendapat disunnahkan, apa diwajibkan mandi bagi perempuan yang istihadah. Namun hadis Aisyah yang telah kita terangkan tadi, kita bacakan, itu dari jalan Muhammad bin Ishaq dan juga dari jalan Sulaiman bin Katsir, dan dua orang ini riwayatnya dari Az-Zuhri terdapat kegoncangan. Ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Karena itu mengatakan wajib tidak wajib. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim, wa'lam, ketahuilah, annahu la yajibu 'ala al-mustahaba al-ghusl. Sungguhnya perempuan yang mustahaba tidak ada kewajiban untuk mandi. Bi syai'in min as-salah. Tidak ada kewajiban untuk mandi untuk salat apapun. Ya, la fi waqtin min al-awqat. Ya. Tidak ada kewajiban pada satu waktu dari waktu manapun, illa marratan wahidah. Di waktu kifai haidha, kecuali satu saja diwajibkan. Ketiga, haidnya terputus. Haidnya sudah selesai baru wajib mandi, itu aja. Kemudian kata beliau, wa bihadza qala jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf. Demikianlah diucapkan oleh kebanyakan ulama dari as-salaf dan al-khalaf. Ya, karena itu mandi untuk perempuan yang istihadah di sini. Jadi kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang apa namanya disyariatkan mandi, tapi sahabiah ini beliau yang mandi tiap kali apa beliau mau sholat. Jelas ya. Nah, baik, ini
13 jenis mandi, dan kebanyakan jenis mandi yang terangkan oleh penulis di sini, ya kebanyakannya tidak syah dari sisi pendalilan. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-8. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-9. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, at-tasiyah yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Bima yakhruju min adz-dzakar. Ya, ini tentang apa yang keluar dari zakar, dari kemaluan laki-laki. Ya. Kata beliau, yakhruju min adz-dzakar khamsatu asya. Ya, keluar dari laki-laki 5 perkara. Ya, ingin dikatakan laki-laki boleh di sini diterjemah ya. Ingin diterjemah zakar bermakna kemaluan juga boleh. Sebab memang pembahasannya di situ. Ya. Ini untuk mengukur ya. Nanti di kaidah yang ke-9, ya, kaidah yang ke-10 itu pembahasan tentang apa yang keluar dari perempuan. Ya, maksudnya dari kemaluan perempuan. Ya. Ini akan dibahas jenisnya. Sekarang kaidah yang ke-9, yakhruju min adz-dzakar khamsatu asya. Keluar dari zakar 5 perkara. Yang pertama al-baul, ada yang keluar itu adalah kencing. Jelas ya? Keluar adalah kencing. Wa huwa najis, dan kencing itu adalah najis. Ya, kencing adalah najis, dan ini menurut kesepakatan ulama, banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Tidak ada silam pendapat tentang kencing. Kemudian kata beliau wal-wadi. Bisa dikatakan al-wadiyu, bisa dikatakan al-wadiyu. Ya. Nah, wa huwa najis, dan dia adalah najis. Ya. Dan ini juga tidak ada silam pendapat bahwa wadiyu itu adalah najis. Jelas ya? Dan pendalilan untuk najisnya itu karena dia dianggap mirip dengan madi. Ya. Kemudian yang ketiga wal madyu, bisa dikatakan al madyu, bisa dikatakan al madiyu. Wa huwa najis, dan madi ini adalah najis. Ya. Dalil tentang najisnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang kisah beliau minta untuk ditanyakan kepada Nabi. Ini pun rajulan madda'an. Sungguhnya aku seorang laki yang banyak apa keluar madi. Ya, ketika disebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintah untuk membersihkan tempat keluar apa yang disentuh oleh tempat keluar itu, dan diperintah untuk berwudu. Diperintah untuk berwudu, menunjukkan bahwa madi ini adalah apa? Adalah najis. Nah, diperintah untuk bersuci darinya dan dia membatalkan wudu. Iya. Kemudian yang keempat adalah wal mani. Yang keempat adalah mani. Ya, yang keempat yang keluar dari laki-laki, ya, keluar juga darinya mani. Ya, wa huwa tahir. Dan mani ini suci. Ya, dari sisi hukum dia suci, bukan najis. Ya. Dan ini pendapat yang terkuat di kalangan ulama berdasarkan hadis atau beberapa hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memakai pakaian dan ada bekas mani di pakaian tersebut. Jelas ya? Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwa beliau mengerok mani itu dari kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia najis, dan cukup dikerok, tapi harus dia apa? Dicuci. Ya, ini menunjukkan bahwa mani itu adalah tahir, suci. Baik, yang kelima yang keluar dari laki-laki, wal umurun nadir, yang keluar perkara jarang. Ya. Wahi arba, dan yang jarang ini ada 4. Ya, ini 4 menurut penelitian dan apa yang disebut oleh para fuqaha. Ya, kalau misalnya ada yang keluar selain daripada 4 ini, wah itu mungkin kejadian yang baru saja terjadi. Ya. Jadi boleh sebutkan ada 4 yang keluar. Yang pertama, dud. Ada
cacing atau ulat yang keluar dari kemaluan. Yang kedua, wasyar, ya, rambut. Yang ketiga, al-hasar, ya, batu kecil. Yang keempat, ad-dam, darah. Ya. Jadi ini yang keluar dari laki-laki. Ya. Baik. Kenapa disebut sebagai kair di sini? Agar supaya diketahui, ya. Ya. Diketahui apa yang keluar dari laki-laki itu. Dan ini ada perbedaan. Kencing itu beda. Ada sifat-sifatnya. Wadi itu ada ciri-cirinya. Madi juga ada ciri-cirinya. Mani juga ada ciri-cirinya. Supaya seorang bisa membedakan. Ya. Kalau mani, dia adalah air yang keluar dari apa namanya laki-laki, dan airnya kental, ya, agak apa namanya keruh, ya, dia berbau seperti adonan roti, keluar diiringi dengan letih setelahnya, atau keluar dibarengi dengan syahwat dan ada keletihan setelahnya, itu mani. Kalau madi, dia adalah air yang tipis, ya, air yang tipis, tidak berbau, keluar ketika seorang itu mengingat hal-hal yang menjurus ke sana atau melakukan pendahuluan-pendahuluan, ya, melakukan pendahuluan jima, itu madi. Ya, kalau wadi, dia adalah air yang keluar, ya, setelah kencing. Dan ini biasanya keluar karena syahwat yang terlalu tinggi atau karena apa? Dia terlalu letih. Ini wadi. Itu saja yang perlu dibedakan tiga. Kalau kencing, semua orang tahu apa itu kencing. Ya. Perlu dijelaskan? Saya kasih definisi. Ya. Katanya menjelaskan sesuatu yang jelas itu artinya tidak jelas. Ya. Baik. Dan perkara yang jarang terjadi, ini ada empat, ya. Keluar ulat, ya, atau cacing, ya, rambut, ya, hasa, dan darah. Nah, ya, selesai di sini, ya. Nah, ini babit yang bagus. Ini kaidah yang ke-9. Kemudian kata penulis, wala asyara, kaidah yang ke-10. Fiddimal kharija minal marah. Tentang darah yang keluar dari perempuan. Ya. Kata beliau, ad-dima al-kharija minal mar'a arba'ah. Darah yang keluar dari perempuan ada 4. Ya. Dan yang disebutkan di sini darah yang keluar ini tentunya keluar dari tempat yang dimaklumi. Bukan keluar dari hidung, keluar dari mulut, atau keluar dari anggota tubuh yang lainnya. Tapi dari tempat yang apa? Dimaklumi. Ya. Darah yang keluar dari perempuan ada 4. Yang pertama, kata beliau, haidun, adalah darah haid. Apa definisi darah haid? Wahuwa dam alladhi ya'tadul mar'ata fi awqatin ma'lumatin. Dia adalah darah yang merupakan kebiasaan seorang perempuan yang keluar pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Yang keluar pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Nah, jadi itu darah haid. Ya, dan kata haid itu sendiri secara bahasa dari kata at-sayalan, sesuatu yang mengalir. Sisi bahasa, ya. Ya, dari sisi istilah, keluarnya, mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada waktu yang dimaklumi. Pada waktu yang dimaklumi. Itu darah haid. Ya. Kemudian yang kedua, darah yang keluar dari perempuan adalah wanifas, darah nifas. Darah nifas. Apa itu darah nifas? Wa huwa ad-dam al-kharij bisababil wilada. Dia adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Disebabkan karena melahirkan. Ini definisi, ya, disebut oleh penulis di sini bahwa nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Ya, ada definisi lain disebutkan
Nifas adalah damun yakhruj minal mar'a indal wilada aw ma'aha. Ialah darah yang keluar dari perempuan ketika melahirkan atau bersama melahirkan. Dan definisi penulis lebih umum ya, lebih umum. Nabi katakan darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Ya. Jadi yang dikata misalnya seorang perempuan anaknya belum lahir tapi darah sudah keluar. Darah sudah apa? Sudah keluar. Maka ini darah disebabkan karena apa? Akan melahirkan. Dia dihitung nifas atau tidak? Hah? Sudah terhitung nifas. Walaupun anaknya belum keluar. Tapi karena dia adalah darah disebabkan melahirkan, maka dia dihitung. Demikian. Tapi kalau misalnya masih jauh, anggaplah misalnya dia baru hamil 6 bulan, keluar darah. Ini bukan tanda, tidak ada tanda-tanda dia mau melahirkan. Maka ini tidak dihitung darah nifas. Nanti dia dihitung darah rusak. Akan datangnya dihitung darah rusak. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nifas. Ini darah yang kedua, yang keluar dari perempuan. Kemudian darah yang ketiga, kata beliau, wal istiq wa istihabatun. Dan darah istihabah. Apa itu darah istihabah? Kata beliau, wa huwa dam az-za'id ala aktsaril hayd. Dia adalah darah yang lebih, darah yang merupakan darah tambahan keluar melebihi darah haid. Ya, ini darah istihalah. Jadi darah yang keluar melebihi darah haid. Nah, dan darah istihalah ini dia adalah darah yang keluar dari perempuan bukan pada waktunya, bukan pada masanya. Iya. Ini itu disebutkan dia darah tambahan dari istihalah. Ya, ini darah jenis yang ketiga. Nanti saya akan lebih rinci lagi ya, membedakan antara darah istihalah dan darah haid. Harus dibedakan. Baik, akan datang nanti kita bedakan insyaallah. Kemudian yang keempat, wa fasadun adalah darah rusak. Iya. Wa huwa ma ada dalik. Dan ini selain daripada ini. Ini kaidah penting ya untuk pembahasan nifas, untuk pembahasan haid. Jadi orang yang ingin berbicara memahami tentang bab haid, dia harus ngerti kaidah ini. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu hanya ada berapa? 4 darah. Ini yang disebut oleh penulis, ya ada darah yang lain sebenarnya, ada darah yang kelima. Sebutkan oleh sebagian ahli fikih, tapi itu tidak ada kaitannya. Darah yang kelima disebutkan darah perawan. Ya, darah keperawanan. Jelas ya? Tapi ini tidak ada kaitannya. Karena itu sudah disebutkan oleh penulis. Baik. Jadi 4. Darah yang keluar dari perempuan. Ya, darah haid. Atau darah nifas. Darah istihalah. Kalau bukan, berarti dia darah apa? Darah rusak. Ya. Bukan? Berarti dia darah rusak. Jadi mudah mengukurnya. Perempuan keluar darah darinya. Dan darah yang keluar ini bukan di masa haidnya. Dia punya masa haid, tapi darah keluar, anggaplah masa haidnya awal bulan. Ternyata pertengahan bulan ada darah yang keluar. Ya. Dari sisi sifat darah, sama warna darahnya dengan warna darah haid. Sama warnanya. Tapi ini dianggap darah haid atau bukan? Hah? Bukan, sebab dia keluar di apa? Bukan di kebiasaan. Ya. Kalau dikatakan darahnya darah istihabah juga bukan. Karena warnanya warna apa? Warna hitam. Kalau begitu dia dihitung apa? Ya mudah saja. Kalau dia bukan haid, bukan istihabah, bukan nifas, berarti darah apa? Darah rusak. Nah, ini manfaat dari kaidah ya. Manfaat dari kaidah. Dan ini kaidah penting sekali dalam memahami pembahasan haid. Ya, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaidah ini. Apa yang diterangkan oleh penulis di sini, ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-hadiyah asyar. Kaidah yang ke-11. Di ahwalil mustahabah, tentang keadaan perempuan yang istihabah. Iya. Kalau perempuan dia haid saja tidak ada istihabahnya, itu tidak ada masalah. Aman.
tidak mudah. Jelasnya kalau dia haid saja tidak ada istihadahnya. Tapi yang menjadi masalah kalau dia haid, istihadah juga. Karena darah haid bukan darah istihadah. Istihadah berbeda dengan apa? Berbeda dengan haid. Itu menjadi masalah. Nah, karena itulah sini penulis membawakan kaidah tentang keadaan perempuan yang istihadah. Nah, ini kaidah penting termasuk ya, pokok fikih pembahasan haid. Tidak mengerti kaidah ini, ya. Maka seseorang tidak akan paham pembahasan tentang apa? Tentang haid. Iya. Kata beliau rahimahullah, al-mustahabatu sittatu aqsam. Perempuan yang istihadah ada 6 apa namanya? 6 orang. Iya. Jadi ada 6 bentuk istihadah itu. Yang pertama ya, mubtada'atun atau mubtadi'atun la tamyiza laha. Mubtada ya, sebab dia di hamzahnya di atas tongkat. La tamyiza laha, tidak ada tamyiz baginya. Perempuan yang baru. Ya, baru istihara. Apa dia baru haid? Baru haid sekaligus istihara. Tidak ada tamyiz bagi dia. Tidak bisa dibedakan darah. Jadi kata tamyiz itu artinya apa? Pembedaan. Ya. Pembedaan. Sini ada dua istilah dalam haid dan istihara. Harus dipahami. Istilah yang pertama, kata adat, kebiasaan. Ya. Kaidah tentang kebiasaan akan diterangkan oleh penulis di kaidah berikutnya. Jelas ya? Kebiasaan itu kebiasaan perempuan haid. Ya, dan kebiasaan haidnya 5 hari, ada 6 hari. Ada yang kebiasaan haidnya di awal bulan, ada yang biasanya di akhir bulan. Ya. Ada yang kebiasaan haidnya tiap 25 hari. Ada yang kebiasaan haidnya tiap 30 hari. Tidak ada hitungan di awal atau akhir, tapi tiap 25 hari atau tiap 30 hari. Ini kebiasaan namanya. Jelas ya? Kebiasaan haid. Ya. Kalau dia tidak punya kebiasaan, maka ada tamyiz, dia harus pandai membedakan darah. Ya. Kalau darah haid sama dengan darah nifas, kan begitu? Hukumnya sama. Sisa, bagaimana dia membedakan antara haid dan apa? Istihadah. Kepandaian seorang membedakan antara haid dan istihadah, inilah yang disebut dengan nama apa? Nama tamyiz. Ya. Dan untuk membedakan antara haid dan istihadah, ada beberapa perbedaan yang harus dipahami. Yang pertama, ya. Perbedaan antara haid dan istihadah berbeda dari beberapa sisi. Perbedaan yang pertama dari sisi warnanya. Perbedaan yang pertama dari sisi apa? Dari sisi warna. Kalau darah haid itu adalah darah yang hitam. Ya, darahnya hitam. Kalau dia tidak hitam, pekat, ya, kehitaman. Ya. Kehitaman. Ini darah haid. Kalau darah istihadah warnanya merah. Warnanya merah. Sama seperti darah biasa. Ya, merah. Jelas ya? Ini perbedaan dari sisi apa? Dari sisi warna. Perbedaan yang kedua dari sisi ketebalannya. Kalau darah haid itu darah tebal. Ya. Adapun darah istihadah dia darah lembut, tipis. Ini perbedaan dari sisi yang kedua, ketebalan. Sekali lagi, kalau darah haid dia apa? Kental, tebal darahnya. Ya, berbeda dengan darah istihadah, dia darah yang apa? Lembut, tipis. Perbedaan yang ketiga dari sisi baunya. Dari sisi bau. Darah haid, baunya bau yang tidak enak. Ya. Bau yang tidak enak. Berbeda dengan darah istihadah, dia baunya biasa. Karena memang darah biasa yang keluar. Ya. Jelas ya? Dan perbedaan dari sisi yang ketiga, dari sisi bau. Perbedaan dari sisi yang keempat, perbedaan dari sebab keluarnya. Ya. Kalau darah haid, dia itu keluar dari rahim. Keluar dari mana? Dari rahim. Ya.
Adapun darah istihadah, dia keluar disebabkan urat yang pecah. Jadi ada urat yang pecah, kemudian mengalirlah keluar darah itu. Karena dia urat yang pecah, makanya warnanya seperti warna darah biasa. Baunya seperti darah biasa. Berbeda dengan darah haid, dia di dalam rahim. Ada proses, ada keadaan-keadaan sehingga dia keluar dalam keadaan baunya tidak enak, warnanya hitam dan seterusnya. Jelas ya? Ini perbedaan dari sisi yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan dari sisi yang kelima. Dalam masalah pembekuan setelah keluarnya. Perbedaan dari sisi pembekuan setelah apa? Membekunya setelah keluarnya. Kalau darah haid, ya. Darah haid apabila keluar, dia tidak kembali lagi membeku. Sebab dia asalnya memang di dalam rahim membeku. Kemudian pecah. Keluar. Maka setelah keluarnya tidak kembali lagi apa? Membeku. Ini darah haid. Kalau darah istihadah kebalikannya. Dia dari dalamnya asalnya apa? Mengalir. Karena urat apa? Pecah, mengalir. Maka darah setelah mengalir, keluar, bergumpal. Menjadi apa? Kembali bergumpal membeku. Ya, sama ya kalau seorang keluar darah, ya, biarkan aja darah itu. Setelah keluar luka misalnya, maka akan mengental darah itu, membeku. Ya, itu darah istihadah. Baik, ini lima perbedaan. Lima perbedaan antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Ya, siapa yang memahami perbedaan ini, artinya dia pandai membedakan, bisa membedakan. Ya. Kalau dikatakan seorang perempuan tidak memiliki tamyiz, itu artinya ketika dia istihadah, darahnya tidak bisa dibedakan antara darah haid dan darah apa? Darah istihadah. Misalnya di masa dia haid, ya, ternyata darah yang keluar warnanya merah, bukan warna hitam. Di masa dia tidak haid, ya, darah yang keluar warnanya apa? Warnanya hitam, bukan merah. Jadi keadaan yang pertama, perempuan baru mubtada. Ya. Perempuan, dia baru balik. Jelas ya? Belum pernah haid sebelumnya. Belum pernah haid sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia belum pernah haid sebelumnya, ada kebiasaan atau tidak? Hah? Ya. Gimana caranya punya kebiasaan? Haid saja belum pernah. Ya. Orang yang memiliki kebiasaan itu, yang namanya kebiasaan kalau sudah apa? Berulang kali dia lakukan, itu namanya kebiasaan. Ya. Dan akan saya terangkan bahwa kebiasaan, seorang perempuan dikatakan dia memiliki kebiasaan kalau sudah berulang 3 kali. Kalau sudah berulang berapa? 3 kali. Ini keadaan yang pertama, dia belum memiliki kebiasaan. Ternyata setelah dia haid, keluar juga istihadah. Ya. Darahnya tidak bisa dibedakan. Hari ini pagi keluar hitam, ya, malam keluar merah. Hah? Demikian. Ini apa? Perempuan yang disebut mubtada'ah. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama ini, ya, hukumnya, ya, dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Ya, karena dia tidak bisa membedakan, darah yang keluar tidak bisa dibedakan, maka diikutkan kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Dan kebiasaan kebanyakan perempuan sebagaimana di dalam hadis, tahayya bi fi'il millahi 6 ayyam atau 7 ayyam. Ya, kamu menjalani masa haidmu dalam ketentuan Allah 6 atau 7 hari. Jadi ini kebiasaan para perempuan. Kebanyakan perempuan haidnya biasanya berapa? 6 atau 7 hari. Maka perempuan yang belum punya kebiasaan ini, dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan apa? Kebanyakan perempuan. Iya. Ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Baik, ini tentang al-mubtada. Yang tidak memiliki tamyiz. Keadaan yang kedua, wa mubtada'atun laha tamyiz. Perempuan yang baru haid, tapi dia memiliki tamyiz.
darahnya bisa dibedakan. Ya betul, dia belum pernah haid sebelumnya. Dan ketika dia haid, ya, dikena istihadah juga, tapi bisa dibedakan darah. Darah bisa di apa? Dibedakan. Mana darah haid dan mana darah apa? Darah istihadah. Kalau bisa dibedakan, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Pada saat haid keluar, maka dia dihitung sebagai darah haid. Misalnya awal kali dia keluar darah, ternyata darah hitam keluar selama 5 hari. Setelah 5 hari, keluar darah merah. Selama berapa? 5 hari lagi. Maka yang dia hitung cuma apa? 5 hari yang pertama saja. Sebab itu yang tampak. Ciri darah haidnya. Ini namanya bisa dibedakan. Punya tamyiz. Jelas ya? Dan kalau dia punya tamyiz, dia bedakan darah. Di masa haid, dia duduk. Di masa, di ciri darah itu, ciri adalah, darah itu adalah ciri darah haid, maka itu dianggap waktu haidnya. Jelas sampai sini? Ini keadaan yang keberapa? Yang kedua. Keadaan yang ketiga, kata beliau, wa'tadatun zakiratun lil'adat la tamyiza laha. Seorang perempuan mu'tada, punya adat, punya kebiasaan. Ya. Perempuan punya kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan perempuan itu apabila dia telah haid berapa kali? 3 kali. Ini pendapat kebanyakan ulama 3 kali. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat 2 kali. Ya. Dan yang lebih tepatnya kalau dia dihitung berapa? 3 kali. Ya, karena di bahasa Arab disebutkan jama' itu paling sedikit berapa? 3. Iya. Dan kebiasaan dikatakan dia biasa karena sudah banyak dia lakukan. Dan banyak itu paling sedikitnya berapa? 3. Ini sisi pendalilan kebanyakan fuqaha. Kenapa mereka mengatakan bahwa kebiasaan dianggap punya kebiasaan kalau berulang 3 kali. Diambil dari sisi bahasa. Nah, demikian disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dan juga apa namanya? Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala juga ya berpendapat seperti itu. Nah. Baik. Jadi ini yang dikatakan perempuan yang memiliki kebiasaan. Di keadaan yang ketiga mu'tadatun. Perempuan yang memiliki kebiasaan haid. Tapi keluar juga dari istihadahnya. Dzakiratun lil 'adah. Dia tahu kebiasaannya, ingat kebiasaannya. La tamyiza laha. Tidak bisa dia tamyiz darahnya. Ini keadaan yang ketiga ya. Jadi perempuan dia tahu kebiasaan haidnya di awal bulan. Kebiasaan haidnya apa? Di awal bulan. Dia tahu kebiasaan haidnya di awal bulan. Dan kalau dia haid, darahnya keluar berapa hari? 5 hari. Dia tahu. Itu kebiasaannya. Ya. Tapi pada saat masa haid ini, dia tertimpa istihadah juga. Tertimpa istihadah. Akhirnya darah yang keluar, ya. Apa? Tidak bisa dibedakan. Antara darah istihadah dan darah apa? Darah haid. Iya. Jelas ya? Bercampur. Ya. Maka keadaan yang seperti ini, untuk keadaan yang ketiga ini, hukumnya, dia duduk di masa yang dia biasanya haid saja. Dia duduk di masa yang biasanya dia apa? Dia haid saja. Iya. Nanti kata misalnya, dia biasanya kena haid di awal bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Sebelumnya tanggal 30 atau tanggal 28, 29, 30 darah keluar darah. Ya. Keluar darah istihadah merah. Ya, jelas ya? Keluar darah merah. Ternyata masuk tanggal 1 ya. Keluar darah hitam, tanggal 2 darah merah. Ya. Setelah selesai sampai tanggal 5 masih keluar darah. Darah hitam, darah merah. Ini namanya tidak ada tamyiz, tidak bisa diapa? Tidak bisa dibedakan. Iya. Maka keadaan yang seperti ini tentunya apa yang ada hanya kebiasaan. Maka dia mengambil kebiasaannya, memegang adatnya, kebiasaannya. Jadi
Di contoh yang saya terangkan tadi, dia hanya haid berapa hari? 5 hari saja. Darah yang keluar setelah 5 hari, walaupun warna hitam yang keluar, maka itu dihitung darah apa? Darah istihadah atau darah rusak? Kalau dia hitam berarti darah rusak. Kalau dia keluar merah berarti darah apa? Istihadah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, keadaan yang keempat. Wa mu'tadatun dhakiratun lil adat laha tamyiz. Mu'tadah, perempuan yang memiliki kebiasaan, dia tahu kebiasaannya, dia ingat. Laha tamyiz, dan dia juga memiliki tamyiz, darahnya itu berbeda. Kalau di masa haid yang keluar darah haid, di masa istihadah tidak mirip dengan darah haid. Ini namanya punya tamyiz. Jelas ya? Kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Dia beramal dengan apa? Kebiasaannya. Sebab antara tamyiz dan adat tidak berseberangan, tidak bertentangan. Nah, baik. Kemudian berikutnya keadaan yang kelima. Mu'tadatun nasiyatun lil adat, la tamyiza laha. Ini keadaan yang kelima. Seorang perempuan punya kebiasaan, tapi kebiasaannya dia lupa. Kebiasaannya dia lupa. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok bisa lupa? Kok bisa lupa? Jawabannya iya. Kadang perempuan lupa. Kenapa dia bisa lupa? Tahun ini hamil, tidak pernah haid. Melahirkan. Baru selesai nifasnya, tidak keluar haidnya, sudah hamil lagi. Ya. Terus dia hamil 3 tahun berlalu, hamil tidak pernah haid. Sebelumnya punya kebiasaan, sudah lupa. Oh, saya kemarin haid berapa ya? Sudah lupa. Gila ya? Jadi dia punya kebiasaan tapi sudah apa? Sudah lupa berapa kebiasaannya. Nah, dan dia keadaan yang kelima ini, darah yang keluar tidak ada tamyiznya lagi. Tidak bisa ditamyiz, dibedakan. Ya. Ini untuk keadaan yang kelima, sama hukumnya dengan keadaan yang pertama. Sama hukumnya dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, apa tadi? Dia kembali kepada apa? Kebiasaan kebanyakan perempuan. Ya. Dia kembali kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Baik. Kemudian yang keenam, mu'tada nasiyatun lil adala laha tamyiz. Mu'tada, dia perempuan punya kebiasaan. Tapi dia lupa kebiasaannya. Lupa kebiasaannya. Ya. Lupa kebiasaannya, namun darah yang keluar mubayyin. Bisa dibedakan. Hitam, hitam semua, kelihatan ciri haid. Ya. Dan selain itu, kelihatan ciri apa? Istihadah. Ya, maka yang seperti ini, dia sama dengan keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang kedua dia beramal dengan apa? Beramal dengan tamyiz. Ya, beramal dengan tamyiz. Baik, ini kaidah 6 keadaan untuk perempuan yang istihadah. Ya. Sebagai penutup untuk kaidah ini, saya terangkan bahwa para ulama ya rahimahumullah ta'ala di dalam masalah apa yang digunakan, apakah dipakai kebiasaan atau dipakai tamyiz, ini pokok sebenarnya yang membuat pembahasan haid itu sangat rumit tadi. Ya. Jelas ya? Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dipakai hanya kebiasaan saja. Tidak ada hitungan dengan apa? Tidak ada hitungan dengan tamyiz. Tidak ada hitungan dengan tamyiz. Ini yang dipakai. Dan ini pendapat sebagian ulama. Dia hanya pakai keadaan. Adapun membedakan itu apa namanya? Tidak dipakai. Yang diukur adalah kebiasaan. Dia tidak punya kebiasaan, maka ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Itu pendapat sebagian ulama. Dan mereka yang memakai kebiasaan ini, ya berdalil dengan apa namanya kebiasaan mereka berdalilkan ya dengan hadis ya yang tentunya banyak di dalam hadis seperti hadis yang saya sebutkan tadi tahayyadi fi ilmillah sittata ayyam wa sab'ata ayyam engkau haid dalam ketentuan Allah 6 atau berapa
7 hari. Demikian pula hadis dari salat hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Fatimah binti Abi Hubaib. Dari salat, walakin dari salat qadar al-ayyam allati kunti tahyidin fihi. Tapiha. Akan tetapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang biasanya kamu haid di situ. Disebutkan biasanya kamu haid di situ. Jadi ini dari Nabi penggunaan apa? Menggunakan adat kebiasaan. Karena itu sebagian para ulama mereka hanya berpegang bahwa yang dipakai hanya kebiasaan saja. Ya. Yang dipakai hanya kebiasaan saja. Ya. Adapun adat dari hadis ya ini hadis tentang adat ya. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat yang dipakai hanya kebiasaan saja. Adapun tamyiz tidak dipakai. Tamyiz tidak dipakai. Nah, iya. Jadi ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Hanifah. Mereka hanya memakai kebiasaan, tamyiz tidak dipakai. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik sebaliknya. Yang dipakai adalah tamyiz. Kebiasaan tidak ada hitungan dengan kebiasaan. Yang dipakai adalah apa? Tamyiz, membedakan darah. Pembedaan darah. Adapun kebiasaan itu tidak dihitung. Ya, dan mereka berdalilkan tentang tamyiz ini berdalilkan dengan riwayat yang lain dari hadis Aisyah, "Fa idza aqbalat al-haydha fatruki as-salat. Fa idza dhahaba qadruha fabsiri an kiddam wa salli." Apabila haid datang, tinggalkanlah salat. Apabila kadarnya sudah pergi, maka cucilah darah kemudian salatlah kamu. Mandi kemudian salat. Jadi dalam hadis hanya disebutkan apabila haid datang. Disebutkan haid dengan ciri. Kalau haid yang telah diketahui cirinya datang, tinggalkan sholat. Apabila kadarnya sudah pergi, ya, maka mandi, kemudian lakukan sholat. Jadi hanya disebutkan ciri darah. Ya. Inilah yang dijadikan oleh Imam Malik, ya, dan apa namanya, sebagian ulama yang lain, ya, oleh Imam Malik dan selainnya mengatakan bahwa yang dipakai hanya tamyiz. Ya. Dipakai hanya tamyiz, tidak ada apa? Tidak ada kebiasaan. Berbeda dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah kebalikannya. Yang dipakai hanya kebiasaan saja, tidak ada apa? Tidak ada tamyiz. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya mereka memakai dua-duanya. Kadang dipakai ini, kadang dipakai itu. Dan ini insya Allah ta'ala pendapat lebih kuat. Ya. Bahwa dua-duanya sepanjang, dua-duanya ada di dalam ketentuan Nabi. Nabi kadang mengembalikan kepada kebiasaan, kadang dikembalikan kepada tamyiz, maka dua-duanya dipakai. Ya. Karena itu rincian yang disebut oleh penulis di sini, ini rincian yang sudah sangat apa? Sudah sangat bagus sekali. Rincian yang sudah sangat bagus. Dan ini kaidah yang sangat indah sebenarnya kalau diperhatikan. Jadi siapa yang memegang kaidah ini akan mudah baginya. Ya. Akan mudah baginya mengatur dan mengukur darah yang keluar. Baik, kita pindah kepada kaidah yang ke-12. Kata beliau ats-tsaniyah asyara. Bitaghayyuri 'adatil mu'tadah. Kaidah yang ke-12 tentang perubahan kebiasaan perempuan yang memiliki kebiasaan. Memiliki kebiasaan haid. Ya. Kata beliau taghayyuru 'adatil mu'tadah bi khamsati asya. Perubahan kebiasaan seorang perempuan itu dengan 5 perkara. Yang pertama ziyadah, karena ada tambahan. Ada tambahan. Ya, contoh misalnya seorang perempuan kebiasaan haidnya 5 hari. Kebiasaan haidnya 5 hari. Ternyata bulan depannya dia haid 7 hari. Ada perubahan atau tidak? Hah? Dari 5 menjadi 7. Ada perubahan atau tidak? Ya ada. Perubahannya jadi siapa? Tambahan. Tambahan 2 hari. Ya. Baik, sekarang apa yang dia lakukan? Nah, tadinya 5 hari kebiasaannya. Ternyata datang bulan depan, darah hitam keluar sampai 7 hari. Hari yang kenal dan hari itu jadi hitung apa? Hitung haid atau tidak? Hah? Jawabannya tidak dihitung haid. Ya. Karena
Karena dia di luar apa? Di luar apa? Di luar kebiasaan. Iya. Di luar kebiasaan. Kalau ternyata bulan depannya lagi, bulan kedua, 7 hari lagi darah yang keluar, nah bagaimana menghitungnya? 2 hari. Dihitung haid atau tidak? Tidak. Kalau ternyata di bulan ketiga keluar lagi 7 hari, dihitung haid atau tidak? Haid. Ya, ini sudah dihitung haid. Ini artinya sudah berubah kebiasaan. Jadi 5 menjadi berapa? Ya, 6. Nah, ini punya pengaruh ya dalam fikih. Seorang perempuan di bulan Ramadan biasanya 5 hari. Iya. Dia haid. Sebelumnya 5 hari. Pas masuk Ramadan, dia haid, keluar darah sampai 7 hari. Maka dia lakukan, dia hanya menjalani haidnya 5 hari. Hari ke-6 dan ke-7, dia tetap apa? Dia tetap puasa. Hari ke-6 dan ke-7, dia tetap puasa. Ternyata masuk bulan Syawal, masih tetap darah keluar 7 hari. Ternyata masuk bulan Dzulqa'dah, darah juga 7 hari. Berarti sekarang sudah diketahui bahwa kebiasaannya telah berubah menjadi berapa? 7 hari. Sekarang muncul pertanyaan, 2 hari yang dia lakukan kemarin di Ramadan, dia puasa syah atau tidak syah? Ya, jawabannya tidak syah lagi. Karena sudah diketahui bahwa semenjak itu terjadi perubahan dan terbukti sudah berulang berapa? 3 kali. Jadi semenjak terjadi perubahan itu sudah diketahui bahwa itu apa? Puasa pada waktu itu sudah terjadi perubahan. Karena itu tidak syah. 6 dan ke-7 puasa yang dilakukan pada 2 hari itu harus dia qadha di mana? Di hari yang lain. Jelas ya, ini pengaruhnya. Baik. Jadi ini contoh ya. Contoh kebiasaan. Ya. Tapi bentuk kebiasaan lain, saya beri ini jarak, ya, yang berkaitan dengan masalah jaraknya, ya. Sebab perempuan itu kadang ada kebiasaannya bermacam-macam. Kebiasaan dari sisi harinya 5 hari, dan ada perempuan yang punya kebiasaan dari sisi tiap kali dia haid. Jadi misalnya dia haid tiap 25 hari. Tiap 25 apa? Hari. Ada perempuan misalnya biasanya tiap 25 hari dia haid. Ternyata bulan berikutnya sudah masuk 25 hari haidnya belum keluar. Nanti setelah 30 hari berlalu baru haidnya keluar. Ini kebiasaan berubah atau tidak? Berubah atau tidak kebiasaan? Iya. Namanya kalau dianggap kebiasaan belum, harus berulang berapa? 3 kali. Tapi di posisi ini dia jalani haid atau tidak? Tidak boleh dikatakan dia tidak jalani haid di sini. Kalau dia tidak jalani haid, berarti dia tidak haid-haid sudah. Ini haidnya mundur. Ya. Ketika darah keluar warnanya hitam, maka sudah kita tahu bahwa ini adalah darah haid. Berarti haidnya apa? Mundur. Dan ini tidak ada masalah. Dia jalani haid di situ. Iya. Karena kebiasaan di sini tidak begitu tampak fungsinya. Jelas ya? Beramal dengannya. Tidak sama dengan kebiasaan di dia punya kebiasaan 5 hari berubah menjadi 7 hari. Ini kebiasaan di masa sucinya. Kebiasaan di masa sucinya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua. Dari perubahan kebiasaan. Wanaqsin. Terjadi perubahan kebiasaan dengan kurang. Biasanya dia haid 7 hari. Masuk bulan berikutnya dia haid hanya 5 hari. Mungkin ada yang bertanya, loh, bagaimana dia tahu haidnya cuma 5 hari? Dan ini jawaban, kalau ditanyakan kepada laki-laki memang heran. Dan kalau ditanyakan sama perempuan, itu adalah hal yang mereka maklumi. Sebab perempuan yang suci itu ada tanda sucinya. Yang disebut dengan nama Al-Qas'atul Bayda. Atau Al-Qas'atul Bayda. Jelas ya, ada tanda putih. Ya, dimaklumi. Warnanya kayak kapur putihan, ya itu diketahui oleh perempuan. Ya. Nah,
Ya mungkin ada yang bertanya, apa Ustaz pernah tanya perempuan semua? Ya. Maka saya jawab, saya tidak pernah tanya, tapi Imam Malik pernah bertanya. Imam Malik berkata, saya tanya kepada para perempuan tentang kasratul bayda, ternyata dia adalah hal yang dimaklumi di kalangan mereka. Ya. Nah, jelas ya? Jadi dia adalah tanda yang dimaklumi. Kalau sudah keluar, biasanya kalau sudah masuk harinya, oh biasanya bersih hari kelima. Hari kelima kapan bersihnya? Pagi kah, siang kah, sore kah? Hei, macam-macam. Maka cara mengetahui bersihnya dengan apa? Kasratul bayda itu bagi perempuan. Dia lihat. Ya. Dan ada cara lain, mungkin ada sebagian perempuan tidak memiliki kasratul bayda. Caranya dengan melihat apa? Darah sebelumnya. Kalau darah sebelumnya sudah cepat kering, ya, maka ini menunjukkan bahwa haidnya sebentar lagi selesai. Itu dengan cara mengukur ya darah. Nah, ini cara yang kedua, tapi ini jarang terjadi. Banyakannya pakai apa? Kasratul bayda. Baik. Jadi sekarang, seorang punya kebiasaan 7 hari. Seorang perempuan punya kebiasaan 7 hari, ternyata masuk di bulan depan, ya berubah. 5 hari sudah suci. Ya. Yang 2 hari ini bagaimana? Hah? Dianggap haid atau tidak? Jawabannya tidak dianggap haid. Ya. Karena haid itu, ya, dia adalah sesuatu yang dilihat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahayri, kul huwa ada. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid adalah gangguan. Jadi yang enggak haid kalau ada gangguan kelihatan darahnya. Ini darah tidak kelihatan. Kalau begitu, ya, langsung diambil. Jadi kalau dia kurang, maka langsung dihitung apa? Suci. Selesai, tidak ada masalah. Ya. Kalau ternyata bulan depan keluar 7, maka tidak ada masalah. Itu dikatakan bahwa bulan kemarin ini terjadi sesuatu yang luar biasa saja. Di luar kebiasaan. Jelas ya? Dan ini sama dengan perempuan yang nifas. Ya. Perempuan yang nifas. Batasan paling lama perempuan nifas itu berapa hari? 40 hari. Kapan darah keluar lebih dari 40? Darah yang keluar dari lebih dari 40 ini dihitung darah apa? Hah? Dihitung darah rusak. Atau darah istihadah. Kalau dia merah istihadah. Kalau dia hitam, maka dihitung darah apa? Dihitung darah rusak. Jelas ya? Ternyata seorang perempuan baru 20 hari sudah berhenti darahnya. Tidak keluar lagi. Maka ini dihitung suci atau tidak? Hah? Sudah dihitung suci. Ya, dihitung suci. Kalau ternyata setelah 5 hari berlalu, hari ke-25 keluar lagi darah hitam, bagaimana? Hah? Maka dikatakan iya, dia tetap nifas. Sebab masih di masa apa? Masih di masa nifasnya. Masih di masa nifasnya. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi ini contoh dari kurang. Jadi kalau dia kurang, maka asalnya haidnya sudah hilang. Kalau haid sudah hilang, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan haid yang berlaku. Dia dianggap suci dia. Harus dia sholat, harus dia puasa. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dari perubahan kebiasaan, wataqaddum. Dan lebih maju ke depan. Ya. Lebih maju ke depan. Seorang perempuan biasanya haid di awal bulan. Ya. Sudah dia haid di awal bulan, tiba-tiba di akhir bulan apa? Keluar darah haidnya. Belum sampai di awal bulan, masih di akhir sudah keluar. Nah, ini berarti haidnya apa? Maju ke depan. Ya. Haidnya maju ke depan. Nah, ini termasuk pembahasannya muskil untuk ini. Kalau dia maju, ya, haid ya. Ya. Kalau dia baru maju begitu di ke depan, keluar darah, maka ini mengkhawatirkan. Ya. Tapi karena dia di luar kebiasaan, asalnya dia tidak hitung. Itu asal. Dia jalani, dia tunggu di masa kebiasaan. Kalau ternyata di masa kebiasaannya tidak keluar, di masa kebiasaannya darah haid tidak keluar, dan bulan berjalan, di akhir bulan keluar lagi darah haid, di kali yang kedua ini dia ikut haid di situ. Untuk berhati-hati. Jelas ya? Walaupun belum berubah 3 kali, tapi ini ya, di awal bulan tidak keluar. Ya, menunjukkan bahwa kemarin itu sudah apa? Sudah waktu haidnya. Sudah waktu haidnya. Nah,
Ini yang berkaitan dengan apa kalau dia lebih dahulu. Wata'akhur ini yang keempat, apabila dia mundur. Ya. Apabila dia mundur, biasanya di awal bulan misalnya. Dia mundur menjadi pertengahan bulan. Nah, kemudian yang kelima wantiqamin. Yang kelima dia berpindah. Ya. Dia berpindah. Baik. Berpindah ini kalau jaraknya sangat jauh. Ya, jaraknya jauh. Ya, misalnya dia haidnya apa di akhir bulan. Ya, di akhir bulan. Ternyata haid itu berpindah ke pertengahan bulan. Ya, setelah keluar di akhir, dia berjalan dan keluarnya di pertengahan. Terjadi perpindahan. Baik. Jadi ini lima jenis perubahan adat, perubahan kebiasaan. Ya. Secara umum di dalam masalah kebiasaan ini, seorang memakai kebiasaannya berkaitan dengan masalah hal yang keluar dari kebiasaan, dia ikuti kebiasaan. Ya, tapi hal yang sifatnya ya, seorang memandang kepada hukum haid itu sendiri, dia adalah gangguan yang harus diperhatikan. Ini kadang ya merubah sebagian hukum yang telah kita terangkan tadi. Seperti tadi kita terangkan kalau misalnya 7 dia berubah menjadi 5, maka asal dalil menunjukkan bahwa yang 2 itu tidak dihitung haid. Jelas ya? Kalau misalnya dia punya kebiasaan di akhir bulan, ternyata di akhir tidak keluar, dia keluarnya di awal bulan, ya, mundur, maka ini harus dia jalani walaupun baru sekali terjadi karena dia tidak haid sebelumnya. Dan haid itu kebiasaan perempuan akan keluar. Dan kalau terjadi kemunduran itu biasa. Itu adalah hal yang biasa. Jelas ya? Ya, karena itulah pembahasan di pembahasan haid ini dianggap pembahasan yang paling berat oleh di pembahasan fikih, karena memang ada hukum-hukum yang apa? Yang sangat detail di dalamnya dan perlu kehati-hatian. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah haid. Kaidah yang ke-12. Yang ini kita sudah selesai ya. Kaidah yang ke-12. Baik. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. 12 kaidah. Nanti kita masuk lagi pada jam 9 atau mungkin 9:30 paling lambat. Ya. Kita perlu waktu untuk sarapan kemudian mandi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.